beliau belum pernah menikmati kiriman doa dari anaknya. Begitu juga dengan Bang Rio, karena kami belum memiliki anak. Sabar, Bu. Padahal salah satu pahala yang mengalir itu adalah doa anak yang soleh. Allahu Akbar. Insya Allah ada hikmahnya, Bu. Allahu Akbar. Ini kemana lagi nyari mereka ya? Aduh, kenapa mereka nggak ada di GPS ya? Susah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang waktu itu saya boncengin. Tapi perasaan agak berbeda ya. Kamu teh pernah boncengin sama si Jango? Gini ceritanya. Jadi waktu itu tuh gue pengen beli pembalut sama kebutuhan gue lainnya. Terus gue minta anterin dia ke mall. Malah dianterin ke minimarket. Jadi kalian udah saling kenal dong? Aduh, udah pasti udah saling kenal. Jadi perkenalannya itu sangat berkesan. Udah kayak film-film India gitu. Gini ya, siapa namanya? Masa dilupain yang ganteng begini Ate? A.A. Jango. Jango. Iya. Nah, A.A. Jango gini nih. Kita ini mau permisi, soalnya mau bagiin brosur ya. Brosur? Aduh. Coba lihat, A boleh ikutan dong? Iya boleh. Pengajian. Berarti A boleh ikut dong? Gak boleh. Pengajian muslimat itu khusus wanita. Aduh si Neng. Jangan salah pengertian. A akan bantuin cuma ingin nyebarin brosur ini nih ke warga. Kan A pakai motor nih. Jadi akan cepat tersebar begitu ke warga semua. Gimana? Boleh gak? Iya, alhamdulillah. Kalau A.A. Jango ini mau ngebantu kita menyebarin brosur. Ini brosurnya. Oh iya. Saya duluan ya. Yuk duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, brosurnya udah mulai disebar. Brosur apa tuh? Itu, santriwati udah pada mulai nyebarin brosur yang soal pengajian muslimat warga. Oh, itu kan pengajian khusus santri putri. Nah kalau santri putra ini kita punya pengkajian tersendiri. Kita akan melakukan pengkajian alam. Maksudnya pengkajian alam gimana Ustaz? Terima kasih.
makasih ya bapak-bapak udah membantuin. Iya, kalau gitu saya permisi dulu. Makasih ya pak ya. Iya, terus berduka cita ya bu. Abang-abang, ya. Kita duluan ya bang. Iya, iya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari jalan ya. Terima kasih ya mas-mas semuanya. Semoga Allah membalas kebaikan hati kalian. Amin, amin. Ya teh, kalau boleh nanya ini. Ustadz Safi'i ya dikasih kabar. Ustadz Safi'i? Iya. Oh, itu usnya itu adalah Usep, bukan Ustadz. Usep. Nama bapak mertua saya itu Usep Safi'i. Usep Safi'i? Iya. Beliau udah meninggal 2 tahun yang lalu. Kasihan bapak mertua saya. Anaknya cuma Bang Rio. Dan beliau belum pernah menikmati kiriman doa dari anaknya. Begitu juga dengan Bang Rio. Karena kami belum memiliki anak. Sabar, Bu. Padahal salah satu pahala yang mengalir itu adalah doa anak yang soleh. Allahu Akbar. Insya Allah ada hikmahnya, Bu. Masih terus minta desi nih. Ini gimana sih, Tat? Pengajiannya dikebun lagi kayak zaman dulu. Astagfirullahaladzim, sabar dulu. Ya, kegiatan berkebun ini adalah merupakan bagian dari pengkajian alam. Iya, Nafihim. Terus kegiatannya sama juga kayak dulu? Ya, sama. Kamu harus meneliti setiap helai daun. Setelah itu, kamu harus bersihkan dari hama. Nah, sementara kamu meneliti dan membersihkan dari hama, di dalam hati kamu, kamu dawamkan berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, aneh fihim, aneh ingat. Dulu aneh teliti daun-daun sayur-sayuran satu per satu. Sampai tangan aneh, sampai keribu. Insya Allah, semakin keribu tangan kamu, semakin keribu atau semakin besar juga pahalanya. Ya. Ah, ya Allah. Saya mah benar-benar ngerasa ketampar sama kejadian tadi tuh. Mama, lagi gue. Usap-usap lu sampe kinclong, salah batu akik. Waalaikum. Ya elah, El. Ya ampun. Motor aja lulusin. Anak pesantren nih. gua tau nih. Lu kesini pasti mau nyari masalah kan? Kayak waktu sama si Johan. Ini nih yang gua ngedemen nih. Sama aja kayak Johan lu, mulut lu sekate-kate. Ah, bukan masalah gitu. Ya lu lagi, motornya orang, motornya Johan. Lu kasih ke polisi. Kadang-kadang lu. Al. Gue bukannya ngasih ke polisi, tapi gue ketangkep. Gara-gara ada anak songong ngajakin gue trek-trekan. Mana gue diancem lagi sama bokap nyokap gue. Ah, parah dah. Ya tenang aja, gue udah tau kok dari Pak Mo. By the way, katanya lu kabur ya dari pesantren.
Iya. Berarti lu buronan pesantren dong. Lu entar kenceng. Malu-maluin gua aja. Samanya lu ah. Ya elah, yang udah jadi anak santri udah punya rasa malu nih. Ya, dulu juga lu malu-maluin. Ah, rese banget lu mah.